seorang mekanik kereta dipenjara 6 tahun dan didenda RM10,000 oleh Mahkamah Session Kuantan selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memiliki dan menyimpan bahan lucah antaranya video pornografi kanak-kanak. Polis Sarawak menunggu laporan dari Jabatan Forensik Bukit Aman berhubung dengan telefon bimbit milik seorang pedofilia, Aladdin Lamin. Pelajar Malaysia yang dipenjara 5 Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail. Seorang lelaki pedofilia berusia 21 tahun didakwa atas 11 pembunuhan.